وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. إن شاء الله kita akan melanjutkan kajian tajwid dan juga tafsir untuk surat Al-Baqarah, yang pada kali ini kita membahas ayat ke-10 insyaallah taala, afwan ayat ke-11 insyaallah sampai ayat ke-13 insyaallah taala. Kita bacakan dulu sebagaimana biasanya ayat Al-Baqarah ini, kemudian setelahnya satu persatu ayat akan kita bahas tentang beberapa hukum dari tajwid di ayat-ayat ini. Kemudian insyaallah akan kita bacakan tafsir dan kita jelaskan sedikit tentang tafsirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk tiga ayat ini, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. Kita mulai dari ayat 11 insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. وَإِذَا dan إِذَا, jika, lihat وَإِذَا, ada sini hamzah, bukan hamzah wasl, hamzah qata', إِذَا, maka harus dibaca wa idza, enggak boleh wa dza, wa idza. Dan setelah huruf dza ada alif, dza dan alif menunjukkan ini hamzah, ini adalah mad tabi'i asli dua harakat. Kemudian juga ada mad tabi'i di qila, wa idza qila, qil, qi, dia kasrah bertemu dengan ya mati, maka mad tabi'i asli dua harakat. Dan setelah lam ada la lagi, dan itu tidak ada hukum mad di dalamnya. Berarti antum bacanya wa idza qila lahum, qila lahum, qila lahum, enggak boleh wa idza qila lahum, tidak, tapi wa idza qila lahum, langsung lahum, mimnya mati dan setelahnya adalah la tufsidu fil ard. Qila lahum la, lahum la, mim mati bertemu dengan huruf la, la, maka dia berhukum apa? Dalam hukum mim mati yang disebut izhar syafawi, yaitu benar-benar nampak mimnya, makhrajnya di syafah. Lahum la, mimnya jelas, lahum la. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا, لَهُمْ لَا, لَا ada lam dan alif, maka dia masuk ke dalam mad tabi'i asli dua harakat. لَا تُفْسِدُ, لَا تُفْسِدُ, ya, jadi harus baca benar, تُفْسِدُ.
La tufsidu fil ard. Ya di sini dal dhamma ketemu dengan waw mati. La tufsidu fil ard. Maka la tufsidu fi, ada jeda dua harokat. Ya. Jadi tidak boleh langsung la tufsidu fil, enggak boleh. Tapi la tufsidu fil, ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini fil ardi. Lihat fa di sini, lihat bawahnya dia adalah kasrah. Fa-nya kasrah bertemu dengan ya mati. Yang aslinya memang mat asli tabi'i kalau normalnya. Tapi karena setelah fi di sini ada alif lam fil ardi, maka dia tidak dianggap sebagai mat melainkan langsung ke alif, ke lam itu. Fil, fil. Jadi bukan fil ardi. Jadi salah kalau misalnya bacanya wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Enggak. Fil ardi langsung. Ard. Ra-nya di sini ra mufakhamah. Ditebalkan. Ardi. La tufsidu fil ardi. Fil ardi qalu innama qalu qa fathah ketemu dengan alif. Mad tabi'i asli. Dua harakat. Kemudian kita lihat lu lam di sini dhammahkan. Kemudian waw di sini, lihat wawnya mati, sebenarnya ada huruf yang ditomahkan. Maka asli mat tabi'ah asli dua harokat. Tapi ternyata setelah qalu ada innama. Yang mana innama ini kita lihat hamzah qata' in, innama hamzah ketemu dengan hamzah, maka menjadi panjang ini. Yang tadi mat tabi'ah asli dua harokat menjadi panjang. Panjangnya berapa? Panjangnya bisa 2, 4 atau 5. 2, 4 atau 5. Dan perhatikan itu kalau antum mewasalkan qalu innama. Adapun kalau misalnya, misal antum berhenti di qalu, maka tidak sampai segitu. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu, bukan qalu. Lah. Kalau berhenti di situ. Tapi ini teruskan wasalnya, baiknya memang wasal. Qalu innama nahnu muslihun. Innama digunakan. Innama digunakan sampai dua kali harokatnya. Innama ma fathah ketemu dengan alif, maka dia menjadi ma tabi'i asli. Innama nahnu mus, nahnu. Ya, di sini banyak dari kaum muslimin di Indonesia haknya itu ketukar dengan kha, maka dibaca nahnu, nahnu, itu salah. Tapi melainkan yang benar adalah nahnu, nahnu mus, nahnu muslihun, bukan nahnu, nahnu bukan, tapi nahnu muslihun, muslihun. Dan ha kemudian dia dhammah ketemu dengan waw mati, dan pada akhirnya nunnya juga dimatikan. Maka dia menjadi mad arid lissukun. Mad arid lissukun. 2, 4 atau 6. Setelah kita sudah fahami di sini ayat ke-11 dari hukum-hukum, beberapa hukum tajwidnya secara ringkas, maka mari kita beralih ke tafsirnya. Tafsir Al-Muyassar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita tahu wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Orang-orang munafik ini masih berbicara tentang mereka. Wa idza nusihu liyakuffu 'anil ifsadi fil fil ardi bil kufri wal ma'asi wa ifsha'i asraril mu'minin wa mawalatil kafirin qalu kadiban wa jidala innama nahnu ahlul islah. Itu wa idza nusihu, jika mereka dinasihati liyakuffu, jika mereka dinasihati agar mereka tuh berhenti. Wahai orang-orang munafik, janganlah kalian terus melakukan seperti ini. Berhentilah. Berhenti dari apa? Anil ifsadi fil ard, dari berbuat kerusakan di muka bumi.
Emang orang-orang munafik itu berbuat kerusakan di kaum? Iya. Dengan apa? Bil kufri wal ma'asi. Dengan kekufuran dan dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Wa ifsyai asraril mu'minin. Dan juga mereka dinasihati agar berhenti ifsya asraril mu'minin. Berhenti menyebarkan asrar, rahasia-rahasia orang-orang beriman. Dan juga ketiga, mereka diminta berhenti dari muwalatil kafirin, yaitu berwala kepada orang-orang kafir. Ya, mencintai orang-orang kafir, membantu orang-orang kafir, kemudian mendedikasikan sesuatu pada orang-orang kafir. Qalu, tapi mereka kemudian menjawab. Ya, jadi ketika mereka sudah dinasihati, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Mereka menjawab, kadziban wa jidala. Mereka menjawab dengan tujuan bohong dan dengan adanya rasa untuk mendebat permusuhan. Innama nahnu ahlul islah. Jawaban mereka dengan klaim mereka, innama nahnu ahlul islah. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ahlul islah yaitu orang-orang yang mengadakan perbaikan. Tapi kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ala innahum. Ya, ala di sini hamzah dalam ala, hamzah qata' harus dibaca. Ya, yaitu hamzah qata' di awal kalimat. Sekiranya memang misalnya sekiranya antum meneruskan dari ayat 11. Qalu innama nahnu muslihuna ala innahum. Maka lihat muslihuna hu di sini kembali menjadi mad asli tabi'i di harakat, kemudian dilanjutkan muslihuna ala. Dan hamzah qata ini dibaca. Ya, boleh antum teruskan langsung skip gitu aja. Innama nahnu muslihuna la innahum humul mufsidun. Enggak bisa seperti itu. Melainkan ala harus dibaca dengan hamzah qata. Ala innahum. Baik. Ala la ketemu dengan alif. Ya, asli mad tabi'i, asli dua harakat, tapi karena setelah alif itu ternyata ada hamzah qata. Ada hamzah qata. Maka dia menjadi 4, 2, 4 atau 5 harokat. Menjadi mad jaiz munfasil. Karena beda kata. Ala innahum. Antum boleh 2, 4 atau 5. 2 misalnya. Ala innahum. Boleh. Atau 4 atau 5. Ala innahum. Jadi seperti itu. Kemudian innahum, kita tahu hamzah di sini bukan hamzah wasl, melainkan harus dibaca qata. Innahum digunnahkan karena nunnya tasydid di sini. Nun tasydid atau mim tasydid gunnah jadinya. Innahum. Nah, ini perhatikan harus mahir di sini membaca innahum humul. Innahum humul. Hum pertama, mimnya mati. Hum yang kedua, mimnya hidup, harokatnya jadi dhammah, kemudian langsung ke lam. Jadi kalau misalnya yang belum pandai baca, harus latihan lagi. Innahum humul. Innahum humul. Gitu kan? Innahum. Mimnya di sini, mimnya mati. Nah, mim mati ketemu dengan ha. Nah, ini masuk dalam hukum mim mati yang disebut izhar syafawi. Karena mimnya ini jelas. Mimnya dibaca jelas. Innahum humul. Tapi di sini mim ketemu dengan hu. Beda kalau misalnya hum yang kedua. Hum yang kedua, hum di sini humul kan. Aslinya humnya mimnya juga mati. Tapi kenapa kok di sini humul? Yaitu diharokatin dhammah. Karena di sini diharokatin dhammah karena setelah mim mati itu ada alif lam yang juga mati.
Jadi iltiqa'us sakinain, bertemunya dua sukun. Nah, bertemunya dua sukun maka harus diharokati yang mimnya ini. Dan karena huruf sebelumnya itu dhammah, maka diharokatilah dia juga dengan dhammah. Sehingga jadi humul. Tadinya ada hum dan al mufsidun. Nah, di sini ada dua hum. Ala innahum humul mufsidun. Ya, di sini alif lam, di sini alif lam qomariyah. Mufsidun. Dun dal dhammah. Ketemu dengan waw mati, maka menjadi apa? Menjadi mad tabi'i asli dua harakat. Mufsidun walakil. Walakil la. Lihat di sini setelah la dari walakil. Nah, di sini ada tanda mad juga tabi'i asli dua harakat. Walakil la kaf. Kaf ketemu dengan nun sukun. Nun sukun ternyata ketemu dengan lam, maka dia menjadi idgham. Yang tadi kita katakan idgham ada 6 huruf. Ada ya, ada ra, ada mim, ada lam, ada waw, ada nun. Dan untuk lam dan ra itu idgham bila gunnah. Dan langsung melebur ke dalamnya, nunnya tidak dianggap bacaannya. Tidak ada bacaan walakin walakin hin itu salah. Ini nun itu menjadi huruf yang ditulis namun tidak dibaca. Nah, ya sih. Walakilla langsung killa killa langsung killa killa. Jadi langsung melebur ke lam, didughamkan ke lam semuanya. Kemudian ditasdidkan lam itu. Tapi tidak ada gunnah, tidak ada dengungan di sini. Berarti langsung walakilla walakilla. Jadi ki langsung ke la. Killa bukan walakinla kinla kinla itu salah. Tapi langsung walakilla, jangan ragu-ragu kalau misalnya baca killa di sini. Walakilla yash'urun la mad tabi'i asli dua harakat yash'urun. Yash'urun. Sini urun ra ketemu waw mati. Ra madmum dhammah ketemu waw mati sehingga menjadi apa? Menjadi mad asli mad tabi'i asli. Cuma karena di akhir kata, di akhir kalimat, kemudian nunnya pun tidak dibaca harakatnya, maka menjadi mad 'arid lis sukun, bisa 2, 4 atau ataupun 6. Wallahu taala alam. Di ayat ke-12 ini ada tafsirannya. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ala sesungguhnya di sini innahum mereka ini humul mufsidun, mereka ini benar-benar adalah mufsidun, orang-orang perusak yang memberikan kerusakan. Walakin la yash'urun, tetapi mereka tidak ngerasa. Nah, dikatakan dalam at-tafsir al-muyassar para ulama berkata, inna hadzal ladzi yaf'alunahu ويزعمون أنه إصلاح هو عين الفساد لكنهم بسبب جهلهم وعنادهم لا يحسون. إن sesungguhnya ini hal ini alladzina yaf'alunahu yang mereka lakukan, ويزعمون dan mereka menganggap mengira annahu islah, bahwa itu adalah islah, itulah kebaikan ya, untuk berbuat baik, untuk memperbaiki keadaan, untuk islah supaya damai semuanya, itu huwa ainul fasad, itu adalah sebenarnya adalah benar-benar kerusakan. Lakinnahum, tetapi mereka bisa babi jahlim, dengan sebab kebodohan mereka, wa inadihim dan juga pembangkangan mereka, la yuhisun, mereka kemudian tidak merasa ya, mereka kemudian tidak merasa. Tapi ala kulli hal, insyaallah itu adalah yang bisa kita tuturkan pada kajian kali ini, karena kita melihat kajian ke atau ayat ke-13 cukup panjang dan saya pikir tidak akan cukup waktu Isya untuk membahas ayat 13 dengan beragam macam hukum mad di dalamnya insyaallah taala. Maka semoga bisa kita mulai ayat ke-13 14 ya 13 dan 14 pada pekan depan insyaallah taala pada hari Senin insyaallah taala.
Mari kita memohon pada Allah taufik atas kajian ini, dan semoga Allah jadikan kita adalah orang-orang yang memperhatikan Al-Quran dan menjadi penghafal Al-Quran, dan Allah jadikan anak-anak kita juga menjadi penghafal Al-Quran supaya bisa menjadi hujah yang baik buat kita di akhirat nanti, sehingga menjadi syafaat buat anak dan juga orang tuanya. Allahumma amin. Semoga Allah berikan taufik pada ini semua. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.